Oke, okay guys, hero yang tidak lain, tidak bukan, yaitu Karina ya guys ya. Ini hero kalau kalian nih lagi main gak di band ini, wajib banget dipick coy. Karina, Karina. Ini damage di early game-nya aja nih, gua kasih tahu tuh kaliannya. Ini Karina the best coy. Pokoknya lu kalau pakai hero ini atau menang ya di sini, padahal gua tertekan. Di sini gua tertekan karena lawannya ya Fanny men. Gila aja lawannya Fanny kan. Oh, kita farming dulu. Nah, farming, farming, farming. Kita farming dulu. Oke. Okay. Nah, mau kasih tau kalian kan untuk Karina ini ya guys ya, itu diambil skill pertama tuh skill 2 dulu, karena skill 2 tuh ada apa basic tambahan basic attack gitu lah. Kalau skill 1 kan dia untuk nambah movement speed ya. Kalau kalian nih awal-awal ketemu Fanny, Fanny kan itu OP deh, walaupun level 2 itu udah bisa gesek-gesek. Jangan tuh maksa. Nah, kayak gini nih. Kalau Fanny itu kan sekarang dia habis buff biru langsung ngambil buff merah musuh, jangan dipaksain. Kalian nunggu momen aja kayak gini. Enggak apa-apa biar diambil juga jungle kalian. Jungle iya apa monster-monster hutan gitu lah. Di sini gua santuy biarin aja dan gua buff gue ya. Gua liatin, liatin. Nah, sini mulai kepancing nah. Jilong di sini bantuin gua nih bisa sini. Kono wa kono yo de motto kiyoi. Itu tuh. Ini kalau bermain Karina ya guys ya. Sorry. Kalian tuh harus apa namanya? Inochi ga kete tatakae. The timing is the one. Nah, farming lagi ya guys ya. Farming, farming, farming terus. Farming terus, farming terus. Di sini gue mau ngincar si Chong. Farming terus, farming terus. Oke. Okay. Oke, okay, di sini gue udah level 4 nah. Nah, gue mau kasih tahu lagi untuk kalian untuk bermain Karina ya. Kalau bisa, mungkin kalian yang player Karina udah tahu ya, biasanya skill 1 dulu, baru skill 3, baru skill 2. Gue kasih tahu combo yang bagus tuh, dia skill 3 dulu, skill 2. Nah kalau sekiranya musuhnya ada di bayangan kita yang di skill 3 tuh, nah, kalian cek skill 3 lagi nih. Usain skill 1 ini menurut gue untuk tambahan damage atau kan kadang tuh kadang tuh kan musuh dia flicker ya. Nah, skill 1 ini buat ngejar juga sama atau buat kabur juga. Jadi kombonya skill 3, skill 2, skill 3, skill 1. Itu kombonya. Sering gue pakai satu skill Karina ya. Ini gua farming lagi, farming lagi, farming lagi. Karina tuh butuh banget buff biru soalnya, dia kan magic ya. Yang pertama dari segi mana dia hemat, sama magic powernya juga bertambah kan. Kalau di sini kita dulu. Nah di sini kalau item yang gua bikin pertama tuh, kalau orang-orang biasanya calamity, kalau enggak kalau gua nggak bikin oke, sampai dulu farming dulu, farming dulu. Farming dulu. Oke, santuy biarin itu si farming itu. Ini kita belum sakit ya guys ya. Nah, gue mau kasih tau cara. Gue nih ya, gue kan gak terlalu jago, tapi gue bisa main dikit lah. Kalau bermain Mobile Legends tuh kalau kalian mau paham gitu. Jadi kalau kalian main sambil ngeliatin map kecil yang ujung kiri ini nih. Nah, jadi kalau kalian main sambil ngeliatin ujung kiri. Jadi kalau kita tahu pergerakan musuh gitu, guys. Nah, ini santai. Ini biarin aja nih si Karina ngambil buff gua nih. Si Karina, si Fanny yang biarin aja. Nah, kita bantai ya, akhirnya. Nah, ayo tigre lah. Ini Fanny pasti kabur nih. Kabur lah. Cakep banget cak Tigreal-nya cak. Ini bisa nih. Tigreal juga.
lah, emang enak banget. Jangan kai, jangan kai. Oke, biarin si Van itu terbang-terbang di awal tuh. Kita bantai dia. Nah, enak sih. Karina tuh ya, makanya gua suruh kalian kalau dia lepas tuh di pick. Di ulti gua ada bayangan, tinggal gua pencet tuh bisa kabur juga. Jadi ultinya bisa buat kabur juga tuh. Ini gua, ini tuh abis main Karina sih gua. Abis seneng gua main Karina. Nah, biarin aja si Van itu belaga tuh. Gua momennya tuh. Karina tuh gitu momen tuh. Tadi ya, satu lagi yang ngasih ini nih. Maniak ya guys ya. Karina is back nih bos. Bukannya gue itu aja sih, intinya pengen ngasih tau Nero, Jess. Kalau nggak di game, pakai dan lulu kabel lah. Menang lu. Ini kan kalian harus ini juga. Paham hero nya juga. Pama intinya terus yang di klasik lah. Tapi ini jangan ntar dibaca tuh yang di rank. Mungkin tuh Karin tuh timing aja udah darah dia sekarang tinggi gitu, udah tunggu di sini. Oke, masuk lagi ke dalam tuh. Enaknya Karina tuh dia counter para MN juga, MN nembak juga punya skill satu kayak gitu deh tuh. Udah tuh terbang-terbangan gua. Kalau bisa si Karina ini kali kalau kalian mau buka war ya, kalau bisa jangan rame. Kecuali ini by one, kalau satu kalian buka war atau takut kita lagi rame. Jangan buka war. Nah, kayak di sini nih gua salah nih. Gua malah berani gitu kan, maksudnya berempat. Nah kayak gitu malah mati sih. Tapi kecuali kalau kalian dapat satu mati, it's okay kayak tadi gua tadi dapat satu mati enggak apa-apa. Di sini skor gua 10-15. Temen gua lihat 256. 225, 067 tuh. Lu bayangin. Gua ngegendong di sini anjir. Tuh. Lu lihat teman-teman gua anjir. Gas. Gila kalau gue main sendiri 10-15. Aduh. Tapi di sini gue pantang menyerah. Udah pakai kan OP coy. Masa kalah gila kali. Nah, ini Fanny ngambil bakun, tapi gue nggak maksa nih. Kalau gue maksa mati itu tadi. Biarin aja. Karena itu butuh bak, tapi nggak terlalu butuh bak sama kayak ini. Kalau Fanny kan butuh banget bak. Nah ini Nero butuh sih butuh biar nambah damage, tapi untuk kemana nih? Karena dia hemat tentunya butuh kalian. Ya, ini kediri aja jago banget. Sumpah ini kediri aja jago cok. Omongnya tuh gitu coy, kalau main Karina skill 3, kalau nggak dapet skill 3, skill 2, dan skill 1 nya bakal kabur. Ini mati. Nah, di sini gua perlindungannya guys ya. Beku cok mon nendang gua dia. Nah kalau kalian nih mau kasihin core khususnya mage ya, menurut gua item 4 atau 5 ini wajib sih, karena pertama darah api. Oke santai dulu. Bagus si Moskov buka ini nih, buka apa, buka dulu, sampai dulu farming dulu. Clear lane dulu guys. Oke. Clear lane. Oke. Okay.
Nah, di sini gua nunggu Lord. Enaknya Karina tuh karena setiap saat itu bisa nolong Lord gitu. Nah, di sini gua mancing-mancing aja dulu. Sambil ngebut lagi. Sudah gua bilang Jilong mati lagi kan. Lintas kuncian lagi habis ya. Karina is back. Di sini kita nge-lock aja. Ketuk. Kita bantai dulu lagi. Itu paling sebenarnya sedap sih disini paling. Terus begitu darah gue sekarat nih, gue mau berani maju kan, ntar gue dipukul Lord langsung mati. Kita pulang dulu, ngisi darah dulu. Oke. Clear up lanes. Oke. This is a game. This is a game and to the end. Ya, kokoro rushia. Ini terakhir. Tahan dulu. Komen drop-in. Farming dulu. Wah, Fanny tuh. Fanny itu dibantai. Fanny kok salah gue bunuh. Buat kalian yang bilang hero ini sampah, enggak. Ini hero training coy. Setiap hero tuh punya gaya bermain masing-masing. Kecuali nih, core lu pake alpha. Nah, itu open war gak apa-apa. Emang dia udah kuat dari awal kan. Nah, macam-macam. Karina, sama musuh yang keras-keras itu mending di darah musuh semua baru udah stuck. Darah musuh itu susah. Selain Roro tipis MM, lagi diincar by one pun langsung mati. Nah, di sini gua sabar ya. Sabar dulu, biarkan musuh hidup lebih panjang sedikit. Slow dulu. Sudah hancur, turret atas. Nah, sengaja gua minion di sini. Kenapa? Biar minion gua yang di bawah itu kan lagi jalan. Tadinya kan daripada gua bantu war di atas, mending gua tahan minion yang tadi tuh. Nah, jadi minion gua udah masuk nih di sini. Nah, itu Helos nggak gua paksa. Darahnya tajam. Santai dulu, kita harus sabar. Nah, itu kalau main juga guys, kalian tuh nggak boleh buru-buru ya, walaupun udah hampir 19 menit nih main. Kalau kalian mau menang, sabar lah. Menunggu waktu dulu boleh. Jadi kalau udah positif, jangan buru-buru, pokoknya nanti di comeback lah. Sakit hati doang di comeback, cok. Menit, kalah lagi. Intinya kalau kalian mau maju atau nerusin itu ya, core musuh harus mati juga. Jangan masuk-masuk. Oke, di sini kita memantau musuh-musuh kita dulu ya guys ya. Santuy. Nah, di sini gua nunggu musuh pokoknya lah. Tugas kita tuh penyelesaian akhir. Lord udah keluar cok. Attack the Lord. Sumi no parfumu wa nante kokochi. Santai dulu. Udah war aja. Nah, ini Fanny. Kita bunuh. Dan penyelesaian akhir dari gue yang paling keren.
ambil Pokemon dulu, Pokemon ambil dulu, biar mengendara kita. Kita ngelor dengan Moskopnya ya guys ya. Oke. Tadi tuh kalau gak salah gue beli item ini guys, beli... apa sih namanya? Itu tuh oh, konsentrat, konsentrat energi. Jadi si clocknya gua tuker, gua jual, gua beli konsentrat. Kenapa? Darah gua tipis, gua butuh mana regen HP. Konsentrat itu kan ada buat kayak spell farm gitu. Coba kita lihat dulu, gua lupa. Oh iya, magic life steal, magic life steal. Jadi konsentrat itu ada magic life steal. Jadi clocknya gua buang, gua jual, gua beli konsentrat biar gua nggak pulang, biar gua penuh lagi. Okay, farming soalnya kan kalau mana ada bug, kita harus beli konsentrat. Ini konsentrat si paninya mati nih. Oh, gila. Nice banget gila, orang lo berguna, nanti bebas sebelah. Cepetan gua stop tebal ya guys ya. Victory. Victory. Victory guys. Oke, sekian dulu video yang gua buat kali ini. Pokoknya kalian harus kepik ini hero Karina. Ini hero lagi gua jagoin banget sih ya. Terima kasih kalian sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.